Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Afif Yanuar di channel Serendu Vlog Indonesia. Oke, kali ini kita review senapan angin spesial dari Serdadu Rifle Indonesia. Nah, di sini di video ini kita langsung review 4 kiriman ya. Yang pertama di sini ada PCP Mauser, kedua juga PCP Mauser, ada Sub Tiger Long True Glow, ini uklik. Kemudian untuk Grand Pegasus juga uklik. Oke, tidak usah lama-lama, langsung kita review satu-satu. Oke, kita mulai dari kiri ya. Dari kiri di sini ada senapan angin PCP Mauser dengan OD 32. Nah, PCP Mauser ini memiliki chamber merah. Kemudian di sini sudah lengkap, ada manometernya juga. Untuk senapan ini tadi sudah kami cek juga pompanya. Ini ada pompa Barakuda. Kita sudah cek, kita sudah pasang koplernya juga, jadi pasti aman untuk dipompa, sudah kami tes. Oke, untuk senapan angin ini sudah kami cek dan sudah kami tes pastinya untuk menembak sasaran, akurasi dan juga powernya. Nah, sekarang kita coba cek sekali lagi. Kita tembakkan. Mantap sekali senapan angin PCP Mauser. Nah, untuk senapan angin ini dipesan oleh saudara Adi yang beralamat di Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Nah, beliau memesan satu buah senapan angin PCP Mauser dengan pompa Barakuda filter, dilengkapi juga dengan teleskop GSR. Teleskop GSR dengan ukuran 3/9x40 EG. Kemudian di sini ada juga mimis Jawara Gear 12, ada satu box. Jadi mimis ini memiliki berat sekitar 1 kg ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini untuk pembelian senapan angin di Serdadu Rifle akan kami pastikan mendapat bonus-bonus aksesoris dan tambahan lainnya. Yang pertama di sini ada tali sandang. Ini tali sandang kamu. Kemudian ada swivelnya juga. Ada mimis tes, ada gantungan mimis, dan ada peredam HW100 ya, ini sangat mantap. Oke, di sini juga ada tas kamuflase. Seperti teman-teman lihat di sini di bawah senapan ini ada tas kamu yang sangat tebal, sangat mantap menemani perburuan teman-teman semua. Oke, sekarang kita lanjut ke senapan angin yang kedua. Kita geser ke kanan. Nah, di sini ada senapan angin PCP Mauser sama juga dengan OD 32. Nah, senapan bedanya untuk dari senapan yang pertama dan kedua ini tadi ada di chamber. Yang pertama tadi chambernya merah, yang ini chambernya hitam ya. Oke, sama juga, ini juga pasti sudah kami tes dan sudah kami cek akurasinya. Sekarang kita cek sekali lagi, kita tembakkan. Nah, sangat mantap sekali kan senapan angin PCP Mauser. Untuk senapan ini dipesan oleh saudara Arif Indra Prasetya yang beralamat di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Nah, beliau memesan satu buah senapan angin PCP dengan dilengkapi pompa Barakuda. Nah, untuk pompanya tadi ini sudah kami tes dan sudah kami cek. Nah, untuk koplernya juga langsung kami pasang di sini agar teman-teman semua memudahkan ketika memasang pompa. Lanjut, di sini juga ada teleskop Basnel. Ini teleskop Basnel besar dengan ukuran 3/9x40 EG garing C/H. Itu ya pokoknya. Ini sudah lengkap dengan sunhead-nya, sudah RGB juga. Ada warna red, green, blue di dalam teleskopnya. Untuk mimis di sini juga ada mimis Jawara Gear 12, ada satu box. Kemudian sama juga di sini sudah kami bonusi aksesoris tambahan lainnya. Ada bonus-bonus seperti tali sandang,
Kemudian ada mimis tes, ada swivel, ada juga gantungan mimis, dan ada ini peredam HP 100. Oke. Ada tasnya juga di bawah senapan angin ini, sama tas kamuflase sangat tebal dan sangat mantap menemani perburuan teman-teman semua. Lanjut kita geser ke kanan. Senapan angin yang ketiga ya. Di sini ada senapan angin pesanan dari saudara Petrus Handoko yang beralamat di Kalimantan Barat. Beliau memesan satu buah senapan angin Sub Tiger Long Trugo dengan model Uklik. Ini tadi sudah kami cek. Nah, sekarang kita cek sekali lagi. Oke, sekarang kita tembakkan. Nah, sangat mantap untuk senapan angin Sub Tiger Long Trugo ini. Oke, untuk senapan angin Sub Tiger ini sudah kami cek. Kemudian untuk popornya juga, popornya ini tidak mengalami kerusakan seperti popor retak, popor pecah ataupun oke, untuk popor ini sudah kami cek ya. Di sini sudah oke. Di sini ada gambar kijang ya. Oke, untuk senapan angin Sub Tiger Long Trugo, setiap kali pembelian di Serat Rival akan kami pastikan mendapat bonus dan aksesoris tambahan lainnya. Yang pertama di sini ada mimis tes, kemudian ada swivel, ada juga peredam, kemudian ada tali sandang. Setelah itu di sini ada gantungan mimis. Lanjut kita geser ke kanan lagi. Di sini ada senapan angin Uklik. Ini termasuk senapan angin legend ya. Ini senapan angin Grand Pegasus, sangat mantap. Ini tadi sudah kami tes dan sudah kami cek juga. Sekarang kita cek sekali lagi. Kita pompa 3 kali pompa aja ya. Oke, sekarang kita langsung tembakkan. Nah, sangat mantap. Senapan angin Grand Pegasus ini memiliki model popor up down. Jadi popornya ini bisa dinaik turunkan seperti ini. Ini menggunakan obeng. Ini biasanya dipakai dudukan pipi ya di sini. Kalau ingin lebih tinggi bisa diobeng, dikendorkan kemudian ditinggikan. Nah, untuk popor ini juga tidak mengalami kerusakan ataupun pecah, retak maupun lecet-lecet. Pasti aman. Kemudian untuk senapan angin Grand Pegasus ini dipesan oleh saudara Denny yang beralamat di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Beliau memesan senapan angin Grand Pegasus dilengkapi dengan teleskop GSR ukuran 39x40 EG. Kemudian di sini juga ada mimis Dawara GR12. Kemudian ada lagi topi perbakin, ada kaos kamu juga, kaos kamu lengan pendek ini, ada ini center ini, center aluminium ya, centernya sangat mantap di sini semuanya, ada baterainya juga. Oke, di sini juga ada tas kamuflase sangat tebal, sangat mantap menemani perburuan teman-teman semua, bisa teman-teman lihat di bawah sini. Kemudian setiap kali pembelian senapan angin di Serat Rival akan kami kasih bonus-bonus tambahan aksesoris lainnya. Yang pertama ada ini swivel, ada gantungan mimis, ada ini tali sandang, ada juga mimis tes, kemudian ada peredam. Nah, satu lagi yang tidak kalah penting di sini ada STKS atau surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ketika membeli senapan angin di Serdadu Rival Indonesia, pasti aman dan amanah. Oke, cukup segitu dari video pada sore kali ini. Untuk senapan ini akan kami packing dengan menggunakan kayu, jadi pasti aman sampai ke tangan sobat bediler semuanya. Langsung saja untuk teman-teman yang mau beli senapan angin, order di nomor bawah ini atau cek link yang ada di deskripsi. Oke, itu saja dari video ini, masih bersama dengan saya Vivian Umar. Terima kasih untuk sobat bediler yang sudah percaya dengan kami
di Serdadu Rival Indonesia. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami dari Serdadu Rival Indonesia. Oke, sekian dari saya, Vivian Noir dari Serdadu Vlog. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.